saya tak naklah macam riak ataupun apa, tapi saya tak nak biasakan diri saya berdebar untuk pihak lawan. Hai semua, kembali bersama saya DJ Priya dalam My Campus Radio. Hari ini kita membawakan seorang lagi calon PRN, iaitu daripada Sementara. Kita kenalkan Puan Isha. Okey, terima kasih Puan Priya. Puan Priya, alhamdulillah hari ini Puan Priya di Dun Sementara. Saya Afisha Azizi, berusia 25 tahun, anak jati Kampung Sementara, dan sebelum ini, sebelum saya dicalonkan sebagai calon Dun Sementara, saya adalah penyelaras Dun Sementara yang telah dilantik oleh Menteri Besar YB Amiruddin Syari. So alhamdulillah selepas lantikan tu kita bubar, dan kini saya dicalonkan sebagai calon untuk Dun Sementara. Minat yang saya ada daripada saya sekolah dulu, dan selepas belajar ijazah sarjana muda, saya terus menjurus ke bidang politik. Waktu tu saya berusia 21 tahun, dan alhamdulillah ianya menunjukkan impak yang bagus untuk diri saya, dan saya gemar untuk keluar. Dia politik ni sinonim dengan kita membantu masyarakat. So saya selesa, dan saya rasa itu adalah dunia saya, dan saya teruskan sehingga kini. Saya dicalonkanlah untuk Dun Sementara. Sementara ni adalah saya punya tempat tinggal ataupun tempat saya membesar. Kita buat kesinambungan daripada pemimpin yang lepas. Saya cuba selesaikan isu-isu yang ada. Kita pun juga ramai anak muda, hampir 20,000 dan mungkin akan lebih anak muda yang di sini. Saya memberi fokus kepada anak muda dan juga pendidikan dan juga infrastruktur untuk lebih baiklah di sini. Dan kita juga di Dun Sementara kekurangan fasiliti, dan saya berharap suatu hari nanti fasiliti di Dun Sementara akan cukup khas untuk anak muda dan wanita-wanita yang suka menyertai program-program di luar sana. Memang banyak cabaran, tapi kita teruskan je lah apa saja mungkin. Tapi saya anggap cabaran yang saya hadapi sekarang, lagi-lagi wanita muda, mungkin ada jadi isu di luar sana. Tapi alhamdulillah penerimaan penduduk-penduduk di Dun Sementara sendiri menerima baik pencalonan saya ni. Sebab saya nak kata kedatangan saya di Dun Sementara pun tidak, sebab saya memang tinggalnya di sini, tempat main saya ni di sini. Kita di Dun Sementara ada 12 kampung. Alhamdulillah 12 kampung ni lah tempat saya daripada kecil lagi sampailah sekarang. Saya diberi rezeki untuk berkhidmat di Dun Sementara. So apa saja cabaran, saya akan teruskan, saya akan lalui untuk pengalaman saya yang akan datang lah. Kita kena tunjuk contoh lah, kita kena tunjuk contoh yang baik. Contohnya macam diri saya sendiri, macam mana saya di sini, saya melihat contoh-contoh pimpinan wanita di luar sana. YB Roziah, kita ada YB Fuziah, YB Juwairiyah, YB Nurul Izzah. So contoh-contoh yang ada ni, kita ada ni, kita kena mengambil baiklah. So dari situlah kita boleh terapkan minat kita daripada contoh-contoh yang kita ada. Tak apa, mula-mula kita rasa macam kita tak minat benda ni, tapi sebenarnya kalau kita explore, kalau kita rasa macam kita mengambil berat tentang itu, insyaAllah minat tu akan datang sendiri dalam hati kita. So kepada wanita-wanita di luar sana, jangan takut untuk ceburi bidang politik ni, kerana ianya bidang yang sangat luas untuk kita, dan kita boleh mengembara dalam bidang politik yang kita ada ni. InsyaAllah kita kuatkan kita punya kekuatan untuk sama-sama ceburi dalam politik ni, untuk wanita terus berkembang. Okay, saya tak naklah macam riak ataupun apa, tapi saya tak nak biasakan diri saya berdebar untuk pihak lawan. Lebih baik saya rasa berdebar dengan pertandingan ini untuk saya memenangi pertandingan ini untuk kebaikan Dun Sementara sendiri. So isu untuk berdebar pada pihak lawan, saya rasa saya kena, apa pun yang jadi, saya kena kuat dan teruskan perjuangan inilah. Tak ada, insyaAllah kalau saya berdebar mungkin saya rasa tak
takut semangat saya turun. So apa pun jadi, setiap hari kita dah 5 hari kempen, kita tingkatkan lagi kita punya usaha. InsyaAllah usaha kita tu akan menutupi debaran kita. Sama-sama lah, saya pun ada jentera yang ramai yang sama-sama dengan saya, yang berada di sekeliling saya. So insyaAllah jentera-jentera inilah yang membuatkan saya berdiri kuat sekarang ni. InsyaAllah tak ada istilah berdebar, saya akan cuba sedaya upaya. Harapan yang mereka bagi kepada saya ni amat besar. Saya akan cuba sedaya upaya. Apa pun saja halangan, saya akan cuba tempuh lah. Saya akan cuba tempuh. Teruskan usaha dalam apa jua yang anak muda minat. Tak kisah apa saja, teruskan usaha. Jangan rasa diri ni terlampau rendah. Bangun dan cuba bergerak untuk menuju ke kejayaan lah. InsyaAllah. Apa pun minat, apa pun usaha, apa pun kejayaan yang anda ceburi, tak ada masalah. Yang penting kita percaya dengan diri sendiri. Kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan. Ambil semangat mereka dan teruskan usaha untuk menjadi seorang yang insyaAllah berguna. Sama-sama saya sendiri anak muda, sama saya sendiri sedang berusaha untuk menjadikan Dun Sementara salah satu dun yang terus maju jaya, insyaAllah. Okay, baik Puan, terima kasih sebab luangkan masa dengan kami. Dan kami nak ucapkan terima kasih. Inilah antara penutup bagi temubual dengan Puan Isha. Jadi jangan lupa follow media sosial kami, YouTube, Facebook dan juga Instagram. Jom berubah bersama. Sekian, terima kasih. Bye.